Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali lagi akan mengguar keilmuan hikmah tingkat tinggi, yaitu salah satu ilmu hikmah jenis kosam, yang mana ilmu kosam itu daya kekuatan dan energinya lebih tinggi dan berbahaya daripada jenis hizib dan asma. Nama ilmu ini adalah Kosam Kohrushin, yang mana ilmu kosam ini terfokus pada sifat mahabah, dan menjadi salah satu rajanya ilmu pelet hikmah tingkat tinggi. Dalam keterangan kitab Sirul Mahabah, karya Al-Alim Ar-Ruhani Syekh Ibnu Al-Haji At-Timilsani Al-Maghrobi, menerangkan bahwa kedahsyatan pelet kosam kohrushin ini dapat mempengaruhi akal, hati perasaan, pikiran dan ruh, sehingga orang yang Anda maksud akalnya dan pikirannya, hatinya, perasaannya serta ruhnya di mabuk cinta, mahabah yang sangat mendalam kepada Anda baik siang atau malam hari, dimanapun ia berada senantiasa teringat kepada Anda, dengan penuh rasa cinta. Ilmu pelet kosam kohrushin ini bisa juga digunakan untuk mahabah umum, serta pelet untuk keharmonisan rumah tangga. Faidah berikutnya, ilmu ini sangat amat mujarab untuk mengunci istri selingkuh atau suami yang kawin lagi, sehingga Anda khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai terjadi pasangan Anda berhubungan badan dengan orang lain, maka cara menguncinya cukup sederhana. Caranya, setiap ada kesempatan entah ketika Anda sedang bersenda gurau atau sedang bercumbu, usap-usaplah alat vital pasangan Anda sambil membaca Osam Ohrushin ini sebanyak 7 kali, lalu tiuplah 3 kali. Lakukan beberapa kali kalau ada kesempatan, maka dengan izin Allah, alat vital pasangan Anda tidak akan pernah tumbuh rasa syahwat selain kepada Anda, zakarnya tidak akan bangun atau parjinya tidak akan disentuh pria lain. Selain untuk pribadi, kosam kohrushin ini sangat mujarab dalam mengatasi permasalah asmara orang lain, atau membantu menyatukan pasangan orang lain, dengan syarat harus dinikahi bukan untuk main-main karena jika untuk main tidak dianjurkan menggunakan kosam kohrushin ini. Itulah sekilas ulasan tentang keutamaannya kosam kohrushin, dedengkotnya ilmu pelet, yang mana tentu saja semua yang terjadi itu atas ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga informasi tersebut ada manfaatnya dan menambah pengetahuan tentang keilmuan Anda semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.